Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming. Oke, sehat selalu ya buat kalian ya. Aduh, kelihatan anjir. Oke, jadi kali ini aku akan merubah pet legendary ini menjadi Sini. Jadi aku membutuhkan shard itu 20 ya teman-teman. Jadi buat kalian jangan kemana-mana. Ini bakalan aku skip. Mungkin kalian bakal dengerin musik. Oke, selamat menonton. Wow, aku menemukan goa guys, ternyata. Padahal aku cuma pengen cari fire shard ya. Tapi aku menemukan goa ini. Waduh, 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 waduh. Parah, parah ya. Menemukan goa ini dan kalian tahu, ternyata aku juga mendapatkan beberapa peti. Dan jeng-jeng, mana dia? Ini dia, batu terlangka di dunia guys. Ini batu terlangka di dunia, chromite. Wow. Oke, dapat chromite. Waduh, 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 waduh. Oke, kita selesain dulu guys ya yang ini. Nanti mungkin kita akan lanjutin untuk lanjut nambang di situ guys. Di video selanjutnya. Oke, video kali ini kita akan coba the forge, yaitu merubah pet biasa ini menjadi Sini guys. Nah ini ya, yang ingin kurubah adalah pet ini nih, pet dark dragon ya. Dark dragon ini akan kurubah menjadi apa nanti, berubah nih kayak gini. Soalnya kalau dia legendary itu cukup 10 karena dia susah dicari ya. 10 aja kita akan berubah, boom, jadi apakah dia? Mana dia anjir? Duluan. Oh my god. Ini dia coy. Equip dulu. Wow, berubah guys. Dari api menjadi ijo. Ijo ini biasanya racun ya. Wow. Ini coy, kalian bisa lihat sendiri coy. Tuh, darknya berubah guys. Dia langsung jadi bintang-bintang gitu ya. Keren-keren nih. Tuh. Ini 200, ini 190. Wow, naik juga ternyata. Kalau ini 160 masih. Oke, dan satu lagi. Karena aku membutuhkan 20 ya. Ini lagi, guys. Pet yang biasa kita lihat. Ini mungkin dari berapa ya? Damage-nya itu kira-kira berapa? Bentar. Dari segi power sih memang dia lebih bawah ya. Yang ini, legendary ini. Dia ini 32, guys. Nah, legendary yang 32 ini bakalan kita coba untuk di sini juga. Kita coba, ini dia, butuhkan 10 shard ya. Fire shard pokoknya. Kalian harus fire shard dan jangan dijual. Apa batu-batu yang udah kalian hancur tuh jangan dijual dulu supaya kalian bisa dapat fire shard-nya dan kalian langsung bisa jadiin sini. Berubah warna cuy. Apa ini? Mana dia? Mana, mana, mana? Mana, mana? Tadi 32 ya. 32 menjadi 52. Lumayan, tapi berubah warna. Kupikir dia bakalan gitu-gitu aja dengan merubah kekuatannya ya. Ternyata tidak. Badannya juga berubah, berevolusi. Wow, keren banget coy. Oke, terima kasih buat kalian semua. Itu udah Sini legendary guys. Hah, susah banget nyarinya. Harus AFK itu, ngegacha. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen kalian. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.